Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dari Istana, Ismail Sabri tinggalkan Istana Abdul Aziz, kabinet mungkin diumum dalam masa terdekat. Berita sepenuhnya, kendaraan membawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilihat keluar meninggalkan Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang pada jam 1.38 tengah hari selepas lebih 2 jam berada di istana. Perdana Menteri sekali lagi melambaikan tangan kepada media yang menunggu sejak dari pagi, namun tiada sebarang kenyataan dikeluarkan beliau. Difahamkan beliau hadir ke istana tersebut bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mempersembahkan cadangan barisan kabinet. Difahamkan selepas selesai sesi pertemuan dengan Sri Paduka Baginda, Ismail Sabri akan mengumumkan barisan kabinet dalam masa terdekat. Berdasarkan kenyataan sebelum ini, beliau memaklumkan senarai tersebut akan diumumkan minggu ini selepas mendapat perkenan Al-Sultan Abdullah. Berita dipetik dari S Warning. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.